Sobat Channel YouTube Kreator Anak Pedalaman. Jumpa lagi di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini kita sedang berkunjung di Dusun Semugi, Desa Lingkonong, Kecamatan Sompak, Dalap Menejik, Kabupaten Landak. Di mana di video ini kita akan menyusuri hutan untuk mandi rencananya, tapi ada perangkap ikan di sana. Oke, inilah pemandangannya. Ya. Nah, ini airnya di sana ada perangkap ikannya. Nah, kita cek seperti apa. Maaf ya teman-teman, tadi saya ketawa cengengesan karena saya ketawain teman saya memanggil Om di depan tuh, tapi nggak dengar. Karena Om tuh mengalami gangguan pendengaran, jadi maklum saja kawan saya itu belum tahu, jadi saya ketawain aja. Oke, kita cek sama-sama apakah berhasil perangkap ikannya ini. Ya, beginilah model perangkap ikannya. Nampaknya nggak ada yang kena hari ini, nggak ada ikan yang terjebak hari ini. Airnya terlalu dalam. Pemandangan airnya seram sekali. Ya, begini. Entah bisnis apa yang mereka kompromikan di situ tadi. Nah, ini pun kita sudah menuju jalan pulang ke rumah karena tangkap ikannya pun tidak menghasilkan, jadi kita langsung balik lagi dengan membawa tempat yang kosong, dikira ada dapat tadi. Di sini pun kita harus hati-hati jalannya karena ada itu, kalau kita jatuh dalam sekali itu. Pokoknya kalau jatuh di situ sedada orang dewasa lah masuk ke dalam sungai itu. Ini kayak sungai-sungai kecil yang kita lewati ini. Sebenarnya ini banjir di jalan, tapi ada anak-anak sungai kecil, dan kita pun menuju belakang pekarang rumah warga di Dusun Semugi ini. Oke, sampai di sini perjalanan kita berpetualangan di dalam hutan tadi, sungai. Nah, ini di Dusun Semugi, Desa Lingkonong, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.